Video seorang istri selingkuh saat suami salat tarawih viral di media sosial. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @video_medsos, Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Suami tarawih, istri selingkuh, tulis narasi dalam video tersebut. Dalam unggahan video itu memperlihatkan seorang istri sedang meminta ampun kepada suaminya di ruang utama keluarga. Tampak istri memeluk kaki suaminya meminta ampun. Sang suami tetap diam atas permohonan istrinya. Beberapa pihak keluarga juga ikut menyaksikannya. Si istri sambil menangis memohon berulang kali hingga sujud mencium kakinya. Dalam video itu juga terlihat selingkuhan istrinya seorang pria berondong yang berada di sampingnya. Peristiwa ini diketahui saat suaminya pulang salat tarawih dari Masjid Loksmawe, Aceh, Sabtu, tanggal 17 April tahun 2022. Sang suami dapati istri tengah berduaan, tulis narasi video tersebut.